warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah yang Allah berikan rahmat dan hidayah kepada kita semua pada hari ini bisa bertemu, berkumpul di majelis taklim zikir dan di Aula Haji Sukari. Saya atas nama pribadi sebenarnya belum bisa ngomong apa-apa ini Bapak Ibu semua ini. Saya kalau pegang cetok sama palu lebih lupas daripada pegang mic. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Abi, kepada Umi, kepada teman-teman saya semua, terutama kepada keluarga besar Khairul Ummah. Alhamdulillah saya bergabung di sini dari anak saya yang kedua mondok di sini mungkin sekitar 8 tahun lebih ya, yaitu Haji Al-Fajar Setiawan. Alhamdulillah sekarang sudah meneruskan mondok di Kudus sekalian kuliah di UIN, dan alhamdulillah anak saya yang ketiga mau nyusul ikut mondok di sini juga. Jadi Bapak Ibu calon-calon tamu Allah, alhamdulillah saya diberikan kesempatan sama Allah bisa berkumpul, bertemu dengan Abi, Umi, dan para ustadz dan para ustazah. Jadi selama ini mungkin saya kurang berpengalaman, terutama mungkin dalam ilmu agama. Jadi setelah saya bergabungnya di Khairul Ummah dan dianggap keluarga, alhamdulillah hampir setiap hari saya ada kesempatan, saya selalu silaturahim ke sini. Jadi Bapak Ibu semua, semua perjalanan apa yang saya jalanin selama ini mungkin saya sangat bersyukur sekali bisa dipertemukan dengan Bapak Ibu semua, terutama keluarga besar Khairul Ummah, karena saya tidak bisa apa-apa tanpa doa beliau-beliau.